Pemirsa, Badan Pusat Statistik Jambi mencatat terjadi kenaikan pada tingkat penghunian kamar hotel bintang pada Maret 2022 sebesar 43,63%. Naik dari bulan sebelumnya yakni Februari 2022 hanya 36,38%. Dengan jumlah tamu yang menginap di seluruh hotel bintang bulan Maret 2022 sebanyak 57.346 orang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat pada bulan Maret 2022, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Jambi sebesar 43,63%, naik dibanding bulan Februari 2022, yaitu sebesar 36,38%. Agus Sudibyo, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyampaikan, menurut kelas tingkat penghunian kamar hotel tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 sebesar 52,87% dan terendah pada Hotel Bintang 2 sebesar 26,68%. Jumlah tamu yang menginap di seluruh hotel bintang di bulan Maret 2022 sebanyak 57.346 orang. Jumlah tamu Nusantara sebanyak 57.212 orang, yang terdiri dari menginap di Hotel Bintang 1 sebanyak 4.029 orang. Menginap di Hotel Bintang 2 4.574 orang. Menginap di Hotel Bintang 3 25.773 orang. Menginap di Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 22.836. Sedangkan tamu mancanegara sebanyak 134 orang, diantaranya yang menginap di Hotel Bintang 3 sebanyak 37 tamu, Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 sebanyak 97 tamu. Dengan demikian, rasio tamu mancanegara terhadap tamu Nusantara bulan Maret 2022 mencapai 0,002%, bahwa dari 1.000 tamu yang menginap di Hotel Bintang, terdapat 2 tamu yang berasal dari mancanegara. Maret 2022, tingkat penghunian kamar hotel itu 43,63% atau mengalami kenaikan 7,25 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Begitu juga untuk rata-rata lama menginap gitu ya, itu mengalami kenaikan tapi tidak tinggi, hanya 0,05 hari dari 1,30 hari di bulan Februari menjadi 1,35 hari di bulan Maret 2022. Pada bulan Maret 2022, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu Nusantara tertinggi ada pada bintang 4 dan bintang 5 sebesar 1,58% dan terendah di hotel bintang 2 dan 3 yaitu sebesar 1,18%. Dibandingkan Februari 2022, rata-rata lama menginap hotel bintang mengalami kenaikan. Iqbal, JEK TV, melaporkan.